Jaglom, tepatnya di Jalan Malam 1 yang sempat viral di media sosial, yang mana korban ini, ibu-ibu, sedang berjalan dengan anaknya, tiba-tiba dari belakang menaiki motor dan pelaku menjamret handphone yang dipegang oleh korban sampai anaknya terjatuh, korbannya mengejar-ngejar seperti yang ada di medsos. Dan alhamdulillah dari kejadian kemarin sore, tadi pagi jam 9, kurang 24 jam, ini Pesbin telah menangkap pelaku.